Hari Minggu saatnya tips make up dari Buba Alfian untuk teman-teman semuanya. Dan hari ini saya menampilkan kembali salah satu yang membuat saya ikan hiu, ikan badak. I love you mendadak. Ini dah Jihan. Hai. Jihan, thank you banget loh udah jadi bintang tamu lagi. No, thank you actually. Thank you. Nah, hari ini kita akan photoshoot bersama Jihan. Temanya dia loh pemirsa yang meminta hari ini dan gak tanggung-tanggung kita akan menggaet stylist. Tuh, stylist etnik tuh. Bentukannya udah etnik banget tuh. Kita akan lihat bajunya seperti apa dan ini make up-nya. Skin preparation. Nah, untuk awalnya saya akan memakaikan base make up dulu. Got the belt like a king. Heavyweight champion of the whole damn thing, yo. Full of gas, full of spin. Jekyll and Hyde, you're the... Nah, saya aplikasikan foundation. Jadi saya aplikasikan dua warna di daerah jidat, T-zone, bawah mata, dan dagu. Itu warna lebih terang. Lalu di daerah shading, saya aplikasikan foundation yang berwarna lebih gelap. Tarik ke sini dikit. Lalu diratakan. Dan ini adalah kontur. Ini adalah warna yang lebih gelap. Terus ininya paling gelap. Jadi ada tiga warna, lalu kita blending pemirsa. Selanjutnya adalah shading hidung. Kita mulai dari sini pemirsa. Sebenarnya hidung Jihan udah mancung. Cuma karena ini kebutuhan foto harus tetap kita bikin shading. Dan ini adalah blush on cream. Ini bisa menggunakan lipstick juga teman-teman, tapi jangan yang terlalu matte lipsticknya. Adalah bedak tabur. Nah, untuk Jihan, untuk persiapan menuju ke Miss Supra nih, kira-kira apa aja nih yang akan dipersiapkan? Kalau dari Jihan sendiri sih sebenarnya makeup itu ya, pembekalan makeup sih kak. Pembekalan makeup? Karena kalau Jihan sendiri cuma bisa makeup yang kayak ya mungkin glam sama daily, udah itu aja kak. Bisa kreatif gitu kak. Kalau misalnya aku lihat ke Buba, walaupun warna-warnanya tuh sama yang dipakai ya mungkin untuk dasar eyeshadow atau mungkin cara pakai eyelinernya, tapi tetap setiap konsep atau tema tuh bisa beda aja gitu loh kak. Sedangkan aku kalau nyoba pasti ujung-ujungnya pengennya foxy eye misalnya, atau kayak cuman cat eye, ujung-ujungnya ngeblok wing eye, ngeblok wing eye, udah gitu doang. Nah, ini untuk alisnya Jihan, saya mulai dari sini nih pemirsa. Kita tarik dengan menggunakan brush, bisa menggunakan pensil, tapi sekarang saya menggunakan brush dengan menggunakan eyeshadow. Kita garis-garisin seperti ini agar hasilnya terlihat lebih natural. Lalu kita ambil satu concealer. Nah, ini fungsinya untuk merapikan alis, lalu rapikan dengan tangan. That's it. Selanjutnya adalah lipstick, tapi lipstick di sini saya seperti biasa memakaikan di daerah mata. Nih, seperti ini pemirsa. Nah, kasih seperti ini. Lalu ambil satu brush lagi yang bersih. Taruh sininya aja. Dan makeup itu sebenarnya sesimpel itu. Selanjutnya adalah eyeliner. Kita mulai dari ujung luar. Nah, untuk mata di sini saya hanya fokus di bagian alis. Saya agak gelapin dikit. Terus karena eyeshadow-nya kenapa? Karena eyeshadow-nya saya bikin lebih soft. Lalu saya fokus juga di eyeliner. Jadi fokusnya antara eyeliner dan juga alis aja pemirsa.
Nah, ini untuk make up look pertama sudah selesai. Kita masih akan menunggu nih rambut sama bajunya selesai. Ini dia. Nah pemirsa, sekarang karena ini sudah menunjukkan jam 5 dan kita harus photoshoot outdoor, jadi kita harus ganti make up dan baju dalam waktu yang sangat singkat. Ini dia tipsnya, buru-buru ya. Pemirsa, aku mau nanya nih buat JJ, gimana nih perasaannya photoshoot? Buat aku sih keren banget ya. Seneng banget sebenarnya, karena sebenarnya aku lebih suka tema-tema yang tematik etnik primitif gitu ya. Jadi I felt so me today. So yes, and I really love your makeup with all the smoky eye. Karena jarang banget. Thank you. Karena jarang banget Jihan itu dikasih look yang smoky, karena pada bilang nantinya galak. So pada dihindari nih kalau misalnya smoky eye, and I'm so glad I had it today. Thank you to Kak Bubah and the whole team, it's an amazing day. Dan terima kasih banget untuk pemirsa yang sudah mengikuti Flawless Insert. Seru banget ini sampai malam di sini, matahari udah terbenam dan saatnya juga kami pamit. Thank you so much. Bye. See you next week.